Ramai yang marah saya pada video saya yang sebelum ni. Video tu saya ceritakan tentang menukar status Bumi Putra kepada bukan Bumi Putra. Dalam komen tu, semua menunding jari. Cakap kerajaan salah lah, orang kita salah lah, ini ada pegawai makan rasuah lah. Tapi orang tidak memahami sebenarnya apa maksud yang disampaikan dalam video tu. Korang tahu tak, setakat hari ini 40 hingga 50% hartanah yang tak terjual ataupun hartanah overhang ni adalah hartanah yang statusnya status Bumi Putra. Orang kita dia memilih Rizab Melayu tak nak beli, Bumi Lot tak nak beli. Kita nak yang non Bumi Lot. Katanya nanti Rizab Melayu susah nak jual, Bumi Lot susah nak jual. Ramai yang prefer non Bumi Lot. Kenapa? Sebab senang nak jual. Nak jual pada siapa? Pada bukan Melayu ataupun bukan Bumi Putra. Yang komen marah-marah ni agak-agak masih nak jual rumah nanti. Nak jual ke tak pada non Bumi? Bukan salah orang Melayu yang jual hartanahnya kepada orang bukan Bumi Putra. Bukan salah kerajaan, bukan salah pegawai kerajaan, bukan juga salah ejen hartanah yang menjual hartanah tersebut daripada Bumi Putra kepada bukan Bumi Putra. Kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Bumi Putra sepatutnya berusaha macam mana kita nak meningkatkan pemilikan hartanah. Itu tak termasuk lagi cerita generasi sekarang lebih prefer menyewa daripada membeli. Korang tahu tak pemilikan hartanah oleh Bumi Putra setakat ni? 37% adalah kediaman, 13% untuk bangunan komersial, 6% saja untuk industrial. Korang bayangkan, kita ni adalah majoriti tau. Takkan itu pun kita nak salahkan kerajaan? Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Ejen Hartanah Johor. Saya Afif Azman, Ejen Hartanah Percubaan PEA3370. Untuk video kali ini kita nak cerita tentang pemilikan hartanah oleh Bumi Putra. Korang, video saya ni bukanlah video untuk menyalahkan sesiapa, tetapi ini adalah satu perkongsian ataupun awareness untuk kita tambah ilmu kita, tambah kesedaran kita supaya pemilikan hartanah oleh orang Bumi Putra ni meningkat. Yelah, kalau ada nak menyewa pun sekurang-kurangnya pemiliknya adalah Bumi Putra dan boleh disewakan kepada orang Bumi Putra. Mengikut data daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024, dari situlah saya dapat data pemilikan orang Bumi Putra terhadap hartanah ni adalah 37% pada kediaman, 13% pada komersial, 6% saja pada industrial. Tak ramai yang nak bincang isu ni, tapi kita kena bincang juga supaya dapat meningkatkan kesedaran di kalangan orang kita untuk memiliki dan meningkatkan pemilikan hartanah. Menurut Real Estate and Housing Developers Association ataupun REHDA, antara 40 hingga 50% hartanah yang tak terjual ataupun overhang ni adalah hartanah yang statusnya status Bumi Putra. Contohnya kita tengok Johor, ada 40% kota untuk Bumi Putra. Katalah dapat terjual 10%, ada baki lagi 30% rumah yang tak terjual ataupun overhang dalam pasaran. So dekat sini saya emphasize, bukan salah orang Cina, bukan salah orang India, bukan salah kerajaan, bukan salah pegawai, bukan salah ejen hartanah. Kita ada banyak unit Bumi Putra yang tak terjual, dan kebanyakan unit-unit overhang ni adalah unit yang di bawah RM300,000. Itu kalau kita cerita kediaman. Cuba kita tengok hartanah jenis industri pula. Kajian menunjukkan hanya 38% PKS yang dimiliki oleh orang Bumi Putra. Sebab itulah pemilikan kita dalam sektor komersial dan industrial sangat-sangat rendah. Harapnya kerajaan dapat bantu untuk meningkatkan ekonomi PKS bagi orang Bumi Putra. Seterusnya mereka dapat membeli lebih banyak lagi hartanah komersial dan hartanah industri. Macam Khairul Amin lah, dah ada kilang sendiri. Selain tu, kita kan ada tanah wakaf. Yang ini yang menarik. Korang tahu tak tanah wakaf kita ni banyak, tapi hanya 13% saja tanah wakaf yang dimajukan. Kalaulah tanah wakaf ni dimajukan 100%, ianya dapat menyumbang dan meningkatkan lagi ekonomi kita. Harapnya pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berautoriti dapat bantu untuk meningkatkan ataupun utilize sebaiknya tanah-tanah wakaf ni, dan juga bantu peniaga-peniaga PKS Bumi Putra ni supaya ianya dapat bantu meningkatkan ekonomi kita. Yalah, bab kata pepatah, jangan harapkan orang bagikan, tapi kita nak belajar macam mana kita nak mengail ataupun memancing ikan. Anda ada rumah yang ingin dijual? Ya, kami sedang mencari anda.
kami akan bantu sehingga rumah anda terjual. Jadi, tunggu apa lagi? Tekan butang sign up untuk tim kami hubungi anda. Kesimpulannya, isu tentang hartanah Bumi Putra yang tak terjual dan juga pemilikan hartanah oleh Bumi Putra ni, kita kena beri perhatian yang lebih lagi. Data terkini daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ni menunjukkan memang kita kena ambil serius dan kita kena meningkatkan lagi pemilikan hartanah. Saya Afif Azman, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan kita jumpa pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum.